bagi bapak-bapak yang kebingungan ya, atau ibu-ibu yang bingung bagaimana sih cara meniup balon ulang tahun seperti ini, atau balon huruf seperti ini ya. Tadi kita juga sempat bingung ya, dari mana lubangnya, kan takut nanti bocor ya. Oke guys, kita saksikan yuk, kita tiup satu lagi. Nah guys, seperti ini ya bentuknya. Kita buka dulu. Ini tutorialnya anfaedah banget sih sebenarnya, cuman berguna sekali karena saya sendiri bingung ya tadi bagaimana sih cara niupnya. Nah ini yang ini buat gantungan ya, ini buat gantungan, ini enggak ada lubang spesifik ya. Nah cuman kita itu dikasih arahan seperti ini. Nah ini gimana sih cara bukanya ya, kita cukup bingung ya tadi, ini gimana cara bukanya. Nah ini siapin sedotan, nah sedotan ini kayak gini, kemudian ini nggak ada lubang ya, di sini susah ya lubangnya tuh. Jadi ini hati-hati kalau salah niup nanti bisa-bisa nggak jadi ulang tahunnya. Nah tuh guys ya, ini dimasukin di sini, jadi jangan sampai salah, ini bentuk masuknya kayak gini. Set tuh, set. Nah ini ada jalur di sini, cukup segini langsung tiup, kemudian cukup kita tiup ya. Ini buat yang tadi bingung nyarinya gimana caranya, karena kan di sini juga sempat bingung kalau ditiup pakai mulut nggak mungkin masuk. Yuk tiup dulu. Nah kemudian cabut lagi ininya tuh, ini tetap kayak gini ya bentuknya. Nah ini nggak usah khawatir, ini langsung merekat sendiri ya. Nah, tuh jadi kayak gini. Nah, itu guys ya, semoga bermanfaat, semoga anak Anda suka ya, biar Anda jadi orang tua hebat hanya dengan meniup balon huruf. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komentar yang positif di bawah.